Pemerintah Kabupaten Karawang akan segera menerapkan PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro di sejumlah wilayah. Secara teknis, penerapan akan dilakukan di beberapa daerah yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Untuk menerapkan PSBM ini, Pemerintah Karawang akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah sektor di Pemkab Karawang. Sebelumnya, Pemerintah Karawang telah memberlakukan PSBB serta isolasi wilayah. Namun belakangan kasus COVID-19 kembali meningkat. Menyarankan karena tiba satu berapa minggu itu naik cukup tajam, ya lebih baik melakukan PSBM skala mikro ya. Jadi per kelurahan bisa atau per RT. Melihat kluster yang terjadi, baik itu kluster rumah tangga maupun kluster perusahaan. Jadi di Karawang ini banyak kluster-kluster yang bersifat perusahaan. Jadi penanggulangannya di Karawang akan berbeda karena kluster perusahaannya lebih banyak dibanding kluster rumah tangga. Saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Karawang sudah mencapai 811 kasus dengan jumlah meninggal mencapai 30 orang. Maimunah Badar TV, Karawang.